Pemirsa, Wakil Kapten Tim Nasional Pemenangan Capres-Cawapres Anies Muhaimin Iskandar Sudirman Said mengungkap sumber pendanaan kampanye pihaknya untuk gelaran Pilpres 2024. Sudirman menyebut relawan berkontribusi besar dalam berbagai hal. Sudirman menjelaskan kampanye Anies Caimin pada dasarnya adalah gerakan rakyat sehingga masyarakat sendiri yang mendanai gerakan tersebut. Mantan Menteri SDM itu mengibaratkan aktivitas politik ini layaknya perang gerilya yang tidak memiliki markas besar sehingga dilakukan dengan swadaya. Oleh karenanya Sudirman menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas kinerja para relawan. Betul nggak kalau saya boleh katakan, teman-teman sekalian? Sumber dana kita terbesar dari mana? Bukan dari para penyumbang kepada capres, bukan, atau cawapres. Tapi dari relawan yang sekarang ini bekerja luar biasa gitu. Coba Anda lihat, baju-baju mereka, kaos mereka, rompi mereka, topi mereka itu dibikin sendiri tuh. Warna-warni luar biasa. Itu kalau dijumlah.